Siapa sangka, Lesti Kejora rupanya sempat tertarik dengan adik Gilang Dirga sebelumnya akhir memantapkan hatinya pada Rizky Billar. Lesti Kejora pun memiliki alasan mengapa sempat tertarik dengan adik Gilang Dirga sebelumnya memutuskan hatinya dimenangkan oleh Rizky Billar. Pengakuan Lesti Kejora itu terungkap baru-baru ini dalam video yang tersebar di media sosial. Pasangan selebritis Gilang Dirga dan Adisti Fersa terlihat tengah berkunjung ke kediaman Rizky Billar dan Lesti Kejora. Awalnya, Rizky Billar berniat menanyakan pengalaman ngidam yang dirasakan Adisti Fersa yang saat ini tengah hamil anak Gilang. Lucunya, Lesti mendadak memotong pertanyaan suaminya itu dan malah menanyakan kabar adik Gilang Dirga yang diketahui bernama Rizky Ramadan. Sebelum tanya itu, Dede mau tanya, Kak Rizky sehat? Hahaha, kata Lesti. Rizky Billar yang penasaran pun bertanya, siapa Rizky yang dimaksud istrinya? Yang lalu dijawab oleh Gilang Dirga, Kak Rizky itu siapa? Tanya Rizky Billar. Adik gua, jawab Gilang Dirga. Seakan tahu siapa yang tengah dibicarakan Lesti dan Gilang Dirga, Rizky Billar pun membongkar masa lalu istrinya. Oh, gua tahu, yang abang sempat mau kenalin ke Lesti dulu ya, tanya Rizky Billar kepada Gilang Dirga. Rizky Billar pun merasa heran mengapa hidup istrinya dipenuhi dengan pria bernama Rizky. Gilang Dirga lalu menjelaskan bahwa adiknya lahir pada tahun 1996, awal yang usianya tak terpatok jauh dengan Rizky Billar yang lahir pada tahun 95. Bak tak ingin salah paham, Gilang Dirga lalu menyatakan bahwa dulu adiknya tak merespon Lesti meski sang biduan tertarik pada adiknya. Rizky Billar pun bertanya balik, meminta kepastian jawaban pada Lesti atas ucapan Gilang Dirga tersebut. Begitulah informasinya.